apa yang akan Bapak lakukan untuk ritual kedua? Apakah Bapak akan tega menumbalkan saya atau anak saya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Bersama saya Pak De di channel Lambereng ini, di kesempatan berbahagia ini saya ingin mencoba menceritakan satu kisah tentang salah satu pelaku pesugihan yang menolak menumbalkan salah satu keluarganya. Dan cerita ini saya dapat itu langsung dari salah satu subscriber di channel Ngulik Misteri, yang kebetulan dia itu adalah istri dari pelaku pesugihan. Sebut saja namanya Mbak Susi. Dia menceritakan bagaimana kronologi tentang dia menolak sesembahan dari suaminya yang meminta tumbal itu dirinya, yaitu Mbak Susi ataupun anaknya. Dan itu diketahui oleh Mbak Susi dengan anaknya lewat suaminya yang menceritakan secara langsung. Nah, bagaimana kelengkapan ceritanya, kita langsung ke dalam cerita Lambe Ireng. Sebut saja namanya Mbak Susi. Mbak Susi ini menceritakan tentang suaminya dan juga anaknya. Sebut saja suaminya ini namanya Pak Handoko. Pak Handoko ini sosok suami yang terbilang dia itu nekat. Karena di tahun 2013 silam, sebelum dia melakukan pesugihan, istrinya ini sudah menjelaskan, "Pak, tolong Pak, kalau Bapak mau nekat ke pesugihan, apakah Bapak sudah pikulan? Bagaimana nanti dampak risikonya? Apakah pesugihan itu tidak akan melumbangkan nyawa? Saya tidak mau, Pak. Apalagi anak kita, anak semata wayang. Ayo Pak, itu saya tidak mau. Kalau Bapak terjerumus ke pesugihan, terus Bapak menumbalkan saya atau anak saya, lahir batin saya tidak terima." Itu Mbak Susi menjelaskan ke suaminya yang waktu itu hendak melakukan pesugihan. Tapi karena faktor mendasar, faktor ekonomi, faktor keinginan dari Pak Handoko sendiri yang jiwanya ingin menjadi orang kaya raya, ini membuat Pak Handoko itu lepas kontrol dari istrinya. Mbak Susi sudah beberapa kali menasihati tapi tidak juga dihiraukan, sampai akhirnya Pak Handoko ini benar-benar nekat melakukan pesugihan. Dan di tahun pertama, tepat di tahun 2012, sebelum dia akhirnya mengalami nasib yang naas, dia tega, Pak Handoko, suaminya Mbak Susi, dengan tega itu menumbalkan ibu kandungnya sendiri. Dan yang diceritakan Mbak Susi, saat ibunya ini meninggal, meninggalnya pun secara tidak wajar, itu sudah pasti. Dan waktu itu kepergian Pak Handoko yang ternyata melakukan ritual itu tidak ada izin sama Mbak Susi. Tapi dia merasakan kalau Pak Handoko, suaminya Mbak Susi, pergi dengan seseorang yang sering datang ke rumahnya, yang sering membicarakan tentang pesugihan-pesugihan dan pesugihan, Mbak Susi sudah punya firasat kalau dia bakal nekat melakukan pesugihan. Dan dugaan dari Mbak Susi ditandai dengan kematian dari ibu kandungnya Pak Handoko sendiri. Saat meninggal, ada beberapa hal yang menjadi tanda tanya bagi Mbak Susi. Apakah ibu mertuanya Mbak Susi meninggal ini karena ditumbalkan atau memang meninggal secara wajar? Dari salah satu adik ibaratnya Mbak Susi, yaitu adik kandungnya Pak Handoko, menjelaskan sebelum ibu kandungnya Pak Handoko meninggal,
beberapa kejadian itu sempat dialami oleh ibu kandungnya Pak Handoko. Dan itu semakin menguatkan dan mengartikan bahwa ibu kandungnya benar-benar ditumbalkan oleh anak kandungnya sendiri, yaitu suaminya Mbak Susi, Pak Handoko. Dan ketika di tahun berikutnya, nyawa yang harus diserahkan oleh Pak Handoko, suaminya Bu Susi sendiri, di dalam rumah yang sudah sangat berubah, yang dulu rumah itu rumah sederhana, setengah tahun sepeninggal ibu kandungnya, perubahan secara kekayaan jelas dirasakan oleh Bu Susi dan anak semata wayangnya, yaitu Ayu. Kekayaan itu benar-benar didapatkan oleh Pak Handoko, tapi bagi Bu Susi, istrinya sendiri, dalam keadaan menjadi orang yang kaya raya, disegani banyak tamu, banyak relasi kerja dari Pak Handoko, tapi Bu Susi merasakan ada yang tidak beres. Karena Bu Susi ini sangat merasakan bagaimana harta yang didapat ini seakan-akan tidak ada keberkahannya. Perilaku dari suaminya sudah sangat berubah. Orang yang dulunya bisa terbilang orang yang mengenal sosial, orang yang sosialnya tinggi, orang yang sering melakukan sedekah, orang yang dikenal sebagai orang yang dermawan, sering sedekah dan sebagainya. Tapi semenjak kematian ibu kandungnya, semenjak melakukan pesugihan, Pak Handoko, suaminya Bu Susi, menjadi orang yang sangat kikir, orang yang sangat perhitungan dengan harta kekayaan. Dan bahkan para pekerjanya sendiri, ketika dia menagih bayarannya sendiri, selalu ditunda-tunda. Ini perilaku dari suaminya Bu Susi sendiri. Bukan niatnya Bu Susi untuk menceritakan aib suaminya, tapi di dalam cerita, tapi di kesempatan di channel Lambe Irang ini, dia ingin menceritakan agar para pendengar jangan sampai melakukan apa yang pernah dilakukan oleh suaminya Bu Susi, yaitu Pak Handoko. Setengah tahun berjalan, apa yang diinginkan semuanya terwujud. Mobil, rumah mewah, apapun dalam bentuk yang bisa dibeli, bisa didapatkan oleh Pak Handoko. Tapi ketika waktu untuk tumbal kedua yang harus diserahkan oleh Pak Handoko, istrinya sudah punya seperti Bu Susi ini sudah. Bu Susi ini sudah punya firasat kalau dia bakal mencari tumbal yang kedua. Dan tumbal kedua itu sempat ditanyakan oleh Bu Susi, "Pak, Bapak mau datang ke tempat pesugihan. Terus apa yang akan Bapak lakukan untuk ritual kedua? Apakah Bapak akan tega menumbalkan saya atau anak saya?" Itu kalimat Bu Susi. Dan Pak Handoko menjelaskan, "Saya tidak tahu, Bu. Pokoknya saya harus ritual. Jangan sampai kekayaan ini hilang gara-gara saya tidak memberikan sesembahan saya itu tumbal." Jadi Bapak benar-benar mau menumbalkan lagi. Lah kalau tidak ngasih tumbal, Bu, tidak ngasih tumbal ke sesembahan, kita akan jadi miskin. Pak, sadar, Pak. Kekayaan ini hanya sementara, Pak. Saya setahun dengan Ayu, anak Bapak, anak kita. Apa Bapak tidak pernah melihat kalau Ayu itu sangat merasa kesepian? Kasih sayang dari seorang ayah yang sudah hilang karena perilaku Bapak yang sudah bersekutu dengan sesembahan Bapak sendiri. Saya tahu, saya sadar. Kalau Bapak itu perilakunya sangat berubah, kasih sayang yang dulu sama Ayu, sama saya, sangat berbeda. Sudahlah, Bu. Keinginan apa saja Ibu dan Ayu, semuanya bisa dipenuhi. Iya, Pak. Soal harta, saya akui. Tapi bukan soal hartanya, Pak. Bukan hanya soal keinginan duniawi saja, Pak. Tapi keinginan secara lahir batin. Keinginan secara batiniah. Ayo, Pak. Anak kita. Dia butuh kasih sayang seorang bapak. Bukan bapak yang selalu sibuk kerja-kerja dan kerja. Tapi Ayu sangat membutuhkan kasih sayang bapak. Camkan itu, Pak. Sudahlah, Bu. Urus anakmu. Urus anakmu. Bapak mau pergi. Bapak mau kemana? Bapak mau pergi seminggu.
dan Ayu yang waktu itu mendengarkan, "Pak, Pak, Bapak mau kemana? Pak, Ayu mau pergi, temani Ayu. Ayu, ikut sama ibumu. Jangan ikut sama Bapak. Bapak ada perlu. Pak, kapan Bapak ada waktu untuk Ayu? Pak, kapan? Ayu, Bapak bilang ikut sama ibumu. Bapak lagi sibuk." Ayu menangis. Sampai Bu Susi itu hanya bisa memeluk anaknya. "Pak, sampean sudah tega, Pak. Dia pengen dekat dengan orang tuanya. Dia pengen dekat dengan bapaknya sendiri, bukan orang lain. Tapi bapak macam apa? Sibuk mengurusi pekerjaan. Bu, nanti kalau bapak sudah selesai ritual, anak akan saya ajak kemanapun." Pak Handoko meninggalkan Bu Susi dan Ayu di rumah sendirian selama satu minggu. Dan sekembalinya Pak Handoko ritual, disampaikan ke Bu Susi, yaitu istrinya Pak Handoko sendiri. Dia menceritakan, "Bu, saya bingung, Bu." "Bingung kenapa, Pak?" "Bu, saya bingung. Bapak bingung kenapa? Pulang-pulang kok bingung." "Bu, saya bingung harus kemana, harus bagaimana. Kemana bagaimana, yang seperti apa, Pak?" "Sesembahan, Bu. Dia minta ibu atau Ayu." Bu Susi mulai merasakan ketakutannya. "Pak, terus yang Bapak jawab apa?" "Saya belum menjawab, Bu. Saya bingung. Mungkin kalau orang lain selain ibu atau Ayu, saya bisa, Bu. Tapi yang diminta sesembahan saya, sesembahan Bapak, ibu atau Ayu." "Pak, dengar ya, Pak," kata Bu Susi. "Lahir batin, jika saya atau Ayu yang meninggal, saya tidak akan pernah rela. Saya tidak akan pernah menerima apa yang sudah Bapak lakukan terhadap saya ataupun Ayu." Ini ancaman dari Pak Handoko. Tapi waktu itu Pak Handoko benar-benar bingung. Dia tidak bisa ambil keputusan. Sampai beberapa hari setelah dia ritual, rumah yang ditinggali oleh Pak Handoko, Ayu dan juga Bu Susi, rumah itu terlihat sangat menyeramkan. Rumah yang tadinya binar, rumah yang tadinya terlihat begitu terang, banyaknya asisten rumah tangga, diikuti para pekerja yang lain, tapi rumah itu terlihat sangat sepi, sangat menyeramkan. Dan saat tibanya, ketika sesembahan itu datang di rumah Pak Handoko, saat Pak Handoko ritual di dalam kamar, sesembahan itu menagih janji, "Siapa yang akan kamu tumbalkan?" Dan itu didengar oleh Bu Susi dari balik pintu tempat suaminya ritual. Mendengar pertanyaan dari sesembahan suaminya, itu Pak Handoko, Bu Susi lewat salah satu sopir pribadinya, dia keluar membawa Ayu pergi ke salah satu praktisi, seorang kiai. Dan di situ Bu Susi menjelaskan kalau dirinya dan anaknya akan ditumbalkan oleh suaminya sendiri. Dan Pak Kiai yang didatangi oleh Bu Susi, yang lewat informasi dari sopir pribadinya, Pak Kiai ini menjelaskan, "Bu, ibu jangan takut, Ayu jangan takut. Yang bisa membunuh dan yang menghidupi itu hanya Allah, bukan jin atau iblis. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Yakinkan ibu sendiri bahwa apa yang akan dilakukan suami ibu tidak akan bisa mencapai keinginannya, yaitu menumbalkan Bu Susi ataupun Ayu." Itu penjelasan dari Pak Kiai membuat Bu Susi waktu itu secara lahir batin itu seperti tersemangati untuk bisa bertahan melawan teror sesembahan dari suaminya sendiri, yaitu Pak Handoko. Dan benar apa yang dikatakan suaminya saat
Bu Susi dan Ayu yang dibimbing oleh Pak Kiai yang tidak pernah pulang lagi semenjak dia mendengar kalau sesembahan suaminya hendak menumbalkan Bu Susi ataupun anaknya. Bu Susi menghilang dari Pak Handoko sekitar setengah bulan. Tapi setengah bulan itu selama dia tinggal di rumah Pak Kiai, dia mendapatkan teror yang sangat mengerikan. Sesembahan itu selalu muncul dari dalam mimpinya Ayu. Sosok sesembahan suaminya ini selalu muncul dari mimpinya Ayu ataupun Bu Susi. Jadi kedua-duanya memimpikan hal yang sama. Kalau Ayu ataupun Bu Susi itu akan dibunuh dengan cara iblis itu datang. Tapi alhamdulillahnya di situ dia tinggal di rumah Pak Kiai yang selalu meminta untuk tetap melakukan sholat lima waktu, untuk berzikir dan selalu ingat akan nama Allah, ingat sang pencipta itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi yang datang berkali-kali, yang datang secara nyata dilihat Bu Susi ataupun Ayu, hanya bisa menatap tanpa bisa menyerang Bu Susi ataupun Ayu. Tapi hal itu terus menerus, bahkan bisikan suara geraman sosok sesembahan dari suaminya terus menerus sampai 14 hari itu dirasakan bagaimana ancaman dari sesembahan suaminya sendiri. Sampai pagi akhirnya turun tangan, Bu Susi, nah Ayu, kalian harus tinggal di sini agar sosok siluman atau iblis ini pergi ke pelakunya. Dan tak lain ada siapa? Suaminya sendiri, Pak Handoko. Setelah 14 hari itu, Bu Susi mendengar kabar lewat salah satu sopir pribadinya yang sering bolak-balik mengirim sesuatu ke Bu Susi. Mendengar kabar kalau suaminya Bu Susi, yaitu Pak Handoko, mengalami sakit yang sangat aneh. Dan sakitnya itu menyerang dari bagian kaki sampai bagian dada, sampai bagian leher, sampai ke seluruh tubuh. Dan penyakit itu yang diceritakan sopir pribadi ke Bu Susi, selama beberapa hari bolak-balik ke rumah sakit, tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan penyakit dari Pak Handoko. Bu Susi mulai merasa iba, dan Ayu, anaknya, yang selalu mengatakan, Bu, ayo pulang, ayo pengen ketemu Bapak, ayah, ayo pengen lihat Bapak. Dengan keterpaksaan, Bu Susi menjelaskan sama Ayu, nah, Bapakmu, nak, Bapakmu ini sudah seperti setan. Karena Ayu tidak tahu bahasa iblis, yang dia tahu itu, yang dia kenal itu setan. Bu Susi menjelaskan ke Ayu itu setan. Nah, Bapakmu itu udah kayak setan. Setan gimana, Bu? Itu kan Bapak. Iya, wujudnya Bapak kamu. Tapi Bapak kamu itu pingin Ibu mati, pingin kamu mati, biar ikut sama kayak nenek kamu. Ayu yang saat itu masih kecil, anak yang masih berusia 9 tahun, secara pemahaman belum mengerti apa-apa. Yang dia tahu kalau neneknya meninggal tahun lalu, ibunya yang diinginkan suaminya yaitu Pak Handoko mati, dan Ayu juga diinginkan mati. Ayu mulai tahu maksud ibu apa. Ayu mau dibunuh Bapak. Ibu mau dibunuh Bapak. Ya begitulah, nah Ayu. Jadi untuk apa kamu meminta untuk lihat Bapak? Sudahlah Ayu, Bapakmu itu sudah kayak setan. Tapi Bu, Ayu kangen pengen lihat Bapak. Bersama sopir pribadinya, Ayu hanya ikut, termasuk Pak Kiai yang datang ke rumah di mana suaminya yang saat itu sedang sekarat, tubuh yang penuh luka, tubuh yang sudah tidak berdaya. Sementara dokter yang merawat langsung Pak Handoko, yang diminta Pak Handoko, menceritakan selama kurang lebih satu minggu Pak Handoko hanya bisa terbaring, buang air besar di tempat tidur, dan lidahnya pun mulai terkunci. Dan bahasa yang disampaikan oleh dokter yang merawat Pak Handoko, yang disampaikan ke Bu Susi, kalau Pak Handoko itu tak lain seperti mayat hidup, tubuh yang sudah tidak bisa apa-apa.
Tapi dokter yang mendapatkan bayaran lebih dari Pak Handoko, karena Pak Handoko memang kekayaannya luar biasa lewat sopir pribadinya. Apa berapapun keinginan dokter yang mau merawat Pak Handoko diberikan sesuai keinginannya. Sehingga banyak dokter, bukan cuma satu, tapi ada dokter yang merawat Pak Handoko dalam keadaan tubuh yang hanya terbaring di dalam kamarnya, di atas tempat tidur. Dan saat Ayu pulang, dan saat Ayu melihat kondisi bapaknya yang sekarat, wajah yang sudah sangat tidak dikenali Ayu, Ayu datang. Ini siapa Bu? Ini siapa Bu? Itu bapakmu. Bukan, itu bukan bapak, itu bukan bapak. Bapak tidak seperti itu. Bapak di mana Bu? Bapak di mana? Itu bapakmu Nak. Bukan Bu, bukan Bu. Ayu sama sekali tidak mengenal bapaknya. Ya karena wajahnya yang sudah penuh luka. Dan saat Ayu tidak lagi mengenal bapaknya, tiba-tiba keluar suara dari Pak Handoko. Maafkan bapak Nak, maafkan bapak Nak, ini bapak, ini bapak. Tapi lagi-lagi Ayu, bukan, bukan, kamu bukan bapak, kamu bukan bapak. Ini Ayu. Dan Bu Susi yang hanya bisa menangis ketika melihat Ayu yang sudah tidak mengenali bapaknya sendiri. Dan Pak Kiai yang saat itu ada di tempat di mana Pak Handoko terbaring. Saat dia mengeluarkan kalimat-kalimat tentang dirinya bahwa itu adalah bapaknya Ayu. Pak Kiai meminta izin sama Bu Susi. Bu, bolehkah saya bilang sesuatu sama Pak Handoko? Silakan Pak Kiai. Pak Kiai ini meminta sama Pak Handoko untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, untuk istighfar, tapi mulut itu tidak bisa bergerak ataupun keluar satu kata pun dari mulut Pak Handoko. Yang dilihat oleh Bu Susi saat Pak Kiai mencoba menuntun suaminya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, suaminya hanya bisa menangis, hanya meneteskan air mata, sementara mulutnya itu seperti terkunci, hanya bisa menggerakkan tanpa mengeluarkan suara. Sampai Pak Kiai itu bilang, dari dalam hatimu, jika mulutmu sudah tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Saat beberapa menit setelah Pak Kiai menjelaskan lewat hati, wallahu a'lam, apa yang dilihat Bu Susi, suaminya meninggal dunia. Itu yang diceritakan Bu Susi ketika sang pelaku pesugihan yang hendak menumbalkan dirinya dan anaknya, dia berusaha membentengi dirinya sendiri, dan itu berimbas pada Pak Handoko, itu suaminya Bu Susi sendiri. Semoga dari kisah Bu Susi ini kita bisa terhibur, bisa mengambil hikmah dan wawasan dari cerita yang baru saja dah saya sampaikan di channel Lambe Ireng ini. Akhir kata saya Pade, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan lonceng notifikasi untuk cerita-cerita pesugihan ataupun horor lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.